Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kamal. Nah sekarang saya sedang berada di depan rumah orang tua kita, Bu Asni, ya, Variasi Nurseri. Kita sudah lama sekali nggak berkunjung ke sini. Kita pengen tahu nih, pengen update untuk stok aglonema terbaru yang ada di tempatnya Bu Asni atau di Variasi Nurseri. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung temui aja ownernya Bu Asni. Ikutin terus videonya. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Asni, Alhamdulillah. Sehat ya? Lagi sehat. Sehat. Nah teman-teman, ini orang tua kita, Ibu Asni. Kita sebelumnya pernah liputan ya. Ya. Pas lagi booming kemarin. Ada 2 tahun lalu ya Bu? Iya. Sehat masih ya, Alhamdulillah ya. Iya, Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah intip-intip aglonya, koleksinya itu cantik-cantik banget. Ya. Bu Asni, kita kepengen update nih, pengen review kembali di tempatnya Bu Asni, ada aglonema apa aja sih? Kan Bu Asni terkenal dengan aglonema yang super, yang rare, koleksian. Iya. Masih ada kan? Oh, masih. Masih ya? Iya. Spesiali Golden Hope. Spesialis. Dulu koleksian. Golden Hope. Dulu ya. Golden Hope ya? Iya. Ya. Oke teman-teman, daripada penasaran ya Bu Asni, kita juga kepengen lihat langsung apa aja isinya yang ada di tempat Bu Asni. Iya. Boleh ya? Boleh, silakan. Kita langsung ke dalam aja teman-teman. Ada apa? Piagam ya Bu? Ini ada 3 piagam. Ada 3 piagam. Jatuh. Oh, yang 2 itu jatuh ya? Mm-hmm. Ini waktu tahun berapa Bu Asni? 2009. 2009. Itu menang kontes ya waktu menang ya. Kontes ya. Nah teman-teman, Bu Asni ini memang sudah lama ya berkecimpung di aglonema ya. Iya, dari 2006. 2006 sempat istirahat terus ya. Mulai lagi. ini benar-benar keren-keren banget. Koleksiannya super-super. Belum disebut ID-nya udah kelihatan ini mewah banget. Saya memang pilih yang koleksian gitu loh, yang apa namanya, yang impor, yang nilainya lebih ini ya, apa namanya aja, income-nya hasilnya sedikit gitu loh, apa namanya, kerjaannya jadi lebih berat, enggak terlalu banyak makan tempat ya, banyak kerjaan tapi ya lumayan hasilnya ya. Kalaupun kita tani juga uangnya lumayan ya Bu. Iya, jadi di aglonema ini ada tingkatan, ada kelas-kelasnya juga. Jadi kadang-kadang saya tuh dicap mahal, Bu Asni itu mahal, tapi lihat dong kelas tanamannya gitu. Bener. Jadi ada rupa, ada harga gitu. Iya. Loh. Jadi tanaman romosan, tanaman yang berkualitas beda ya. Itu beda gitu. Loh. Ada harga, ada kualitas ya. Iya, ada kualitas, ada harga. Oke, Bu Asni kita langsung mulai aja. Ini dari depan aja ya. Iya, boleh. Ini ada yang hilang ya. Biasanya saya pertama ini Golden Hope dulu. Oh, biasanya ada Golden Hope? Iya, tapi saya trauma kemarin Golden Hope itu dari 5 juta per daun. Terjun payung harga ke 2 juta per daun. Jadi saya agak trauma sedikit. Sekarang saya belum siapkan Golden Hope. Belum siapkan Golden Hope. Mm-hmm. Kalau untuk yang ini di depan masih aman ya? Dan prospeknya masih bagus ya prospeknya ya? Masih aman, masih turun-turun juga tapi turun sedikit. Tapi nggak terlalu ini harganya ya. Oke, kita langsung mulai ya Bu Asni. Ya. Ini di depan ada aglonema apa? Maeswara. Maeswara, rumpun 2. Rumpun 2. Berapa Bu Asni? Ini harganya juta, ya? Ya, 4.500. Di 4.500, teman-teman. Dua rumpun 2. Maeswara, ya, ini rumpun 2. Di 4.500, ya. Ya. Rumpun 2 Maeswara. Ekonomis ya, ini Maeswara kan harganya lumayan. Iya. Ini ada yang rumpunan. Kalau yang di sampingnya ini Bu Asni? Maeswara juga. Maeswara juga. Hmm. Ini ukurannya lebih besar ya? Iya, ukurannya lebih besar. Ukurannya lebih besar dan warnanya cantik banget teman-teman nih. Maeswara. Tapi ini lebih murah 500 karena ini 2 pohon. Iya. Ini lebih murah 500 ya, iya. Tapi ini ukuran lebih besar. Iya. Jadi 4 juta. 4 juta. Iya. Maeswara di 4 juta. Nih teman-teman, rasanya bagus dia.
Memang dia tunggal tapi dia lebih banyak ya. Di 4 juta meja suara ya. Kemudian luasnya ini. Ini suara lagi. Ini yang besarnya ya. Suara merah ya. Meja suara merah. Oh, ini cantik banget teman-teman. Ada meja suara merah. Ini rimbun. Rimbun ya. Roset banget. Ya. Berapa bu asli? 15,8 sih, ha? Tapi ya nego-nego dikit boleh lah. Nego-nego dikit. Ini teman-teman, meja suara di 15.800 ya. Nanti yang mau nego-nego WA aja ya. Meja suara harganya masih cakep karena memang dia peredarannya ya, belum banyak ya. Ya. Dan dia masuk salah satu agonema yang termahal juga ya. Ada ya. Marsha, meja suara. Topnya dulu Golden Hope. Dulu itu Golden Hope. Di 15.800 ya, Bu? Iya. Nego-nego nanti lewat WA, teman-teman. Ya. Rimbun banget. Ini udah ada anak tiga di dalam. Oh, ada tunas tiga? Iya. Ada tunas tiga ya? Belum keluar jarumnya, tapi udah... Tinggal nunggu naik? Iya, udah bengkok. Oke. Kemudian? Ini juga. Meswara. Ini meswara. Ya. Meswara ngumpul di sini, teman-teman. Keren banget. Ini cantik banget benar aja. Sudah ada anak di dalamnya. Ini sudah ada anak di dalam. Ada tunas. Tunas. Tinggal nunggu naik. Tinggal udah pecah, ada yang udah pecah. Ada yang belum. Meja suara. Ya. Ini rimbun dewasa. Kalau yang ini berapa buas nih? 16,5 lah. 16.500. Ya. Meja suara di 16.500. Ya. Ya. Rimbun banget. Ya, besar. Ada tunas, daunnya, tinggal nunggu naik. 16 daun. 16 daun. Ya. Di 16 daun. Meja suara. OTW 17 ya. Iya. Lanjut kemudian di sampingnya kita masuk ke pasukan Asri Merah. Kalau tadi ada pasukan meja suara. Tadi pasukan meja suara. Ini pasukan Asri Merah. Asri Merah. Ya. Asri Merah ini besar banget ya. Temukan. Iya. Nih, teman-teman. Berapa luas nih? Contoh di situ lupa. 6.200. Ya. Asri Merah di 6.200 ya. Wow. Ini besar banget. 6,2. Ya. Ya. Indukan. Daunnya banyak banget teman-teman. Lanjut, ini masih ada Asri Merah ya. Itu. Yang rumpun 2. Ya. Asri Merah rumpun 2. Daunnya sehat banget. Iya, segar ya. Banget. Segar banget, mulus. Asri Merah rumpun 2. Iya, di situ ada. Di 6 juta. Ya. 6 juta, ya. 6 juta, teman-teman ini Asri Merah rumpun 2. Ini rumpunnya. Ya. Di 6 juta. Kalau yang tunggal tuh buasnya pegang agak besar. Iya. Daunnya besar. Hah, daunnya besar. 5,7. 5.700. Ya. Asri Merah. Ya. Ya, tunggalan. Nego ya. Dikit boleh, japri. Daunnya tebal ya, mulus sehat. 5,7 ya. Yang mau nego-nego dikit bisa ya nanti lewat WA ya. Boleh, ya. Cakap ke manajer. Ya. 5.700. Asri masih cakep harganya, Ibu ya. Masih. Heeh. Asri masih cakep. Masih stabil. Ini, wow, ini keren banget teman-teman. Asri Merah. Ini lebih rimbun kayaknya ya. Ya. Ini di 5 juta. 5 juta ya. Asri Merah di 5 juta. Ini daunnya lebar ya. Ya. Tuh teman-teman. Nanti teman-teman yang pengen Asri, mau yang mana bisa tinggal pilih. Di foto atau di screenshot ya. Bisa di video sama Bu Asri juga bisa. Ini yang 5 juta. Iya. Kemudian Asri lagi. Asri mau lagi. Yang ekonomis. Oh, ini ekonomisnya. Iya. Warnanya cakep teman-teman nih. Iya. Asri ini yang ekonomisnya. Ada di 6 daun plus ya, ya OTW 7 daun. Iya. Di 2,5. 2,5. 2.500. Asri Merah OTW 7 daun. Kemudian ada ini Asri White. Asri putih. Wow, ini
keren banget. Asli putih, teman-teman. Ada di daun 6 up ya, OTW 7 daun. Iya. Dia masih cakep banget harganya. Dan agak susah juga barangnya, Bu ya? Iya. Banyak yang cari, tapi ya susah juga dapetinnya. Ini harganya berapa, Bu Asni? Harganya Asli White. Ini kemarin saya terus terang belinya, ternyata yang jualnya dipotong gitu ya. Uh-huh. Jadi ini sedang saya rawat, tapi udah mulai bagus, daun baru udah tumbuh. Daun barunya udah tumbuh. Jadi saya jual rugi juga nggak apa-apa, 8 juta aja. 8 juta nggak apa-apa ya. Tapi sehat ya, aman ya? Sehat, udah aman tuh daun. Udah aman, udah teman-teman nih. Asli putih, OTW 7 daun, di 8 juta. Cantik. Nah, ini warnanya bagus banget, luas nih. Ini ekonomis. Ini berapa nih? Cuma 4 juta. 4 juta. Ada asli putih, teman-teman. Warnanya istimewa, ya. Yang daun atasnya nih. Daun barunya udah bagus banget. Ya. Warnanya bagus deh. Ya. Ini tanian. Tanian. Ya. Tanian. Asli putih di 4 juta. 4 juta aja. Lanjut Bu Asni. Lanjut ini Jatayu. Ada Jatayu. Mm-mm. Jatayu di 6 daun. Iya. Ya. Jatayu berapa Bu Asni? Jatayu ada di situ tuh. 4 juta. 4 juta, ya. Ya, Jatayu di 4 juta, teman-teman. Mm-mm. Dewasa ada di 6 daun. Kemudian ini ada Fitri. Oh, ini Fitri. Ya. Fitri 5 daun up ya, OTW 6 daun. Ya. Dia ada warna pinknya ya di tengah tulang daun ini. Ya. Fitri di 5 juta, Bu. Ya, 5 juta. Ya, Fitri di 5 juta. Oh, teman-teman. OTW 6 daun. Fitri juga kayaknya susah barangnya ya. Iya, susah. Masih langka. Masih langka. Nah, ini bahas nih. Ini tadi pas datang kita langsung tarik perhatian banget. Ini ID-nya apa, Bu Asni? Ini Pingkan. Oh, Pingkan. Wow. Teman-teman ada Pingkan, ini cantik banget. Ada Pingkan, ini dua ya. Dua. Cuma itu warnanya batiknya udah keluar. Ini warnanya bagus ini, banget. Ini belum putih. Tapi ini agak pink udah ya? Ya, pink. Yang ini Pingkan di berapa, Ibu? Itu berapa sih? 3,5. 3,5. Pingkan koleksian warnanya sudah keluar, teman-teman. Di 3.500. Ya. Masih stabil harganya. Masih stabil ya? Enggak turun. Nah, ini ada yang ukuran besarnya. Ukuran besar tapi belum warnanya. Warnanya belum begitu keluar ya. Tinggal nunggu keluar aja, teman-teman. Nanti bisa buat bawa. Tapi besar. Bisa buat tanian ya, teman-teman, bawa daun pancing. Yang besar berapa, Bu Asni? Ada di situ. Di 4 juta. 4 juta ya. Pingkan, apal. Pingkan di 4 juta, teman-teman. Dewasa ya. Ini buat indukan. Nanti bisa buat tani, teman-teman. Ya. Di 4 juta pingkan. Sebentar lagi mudah-mudahan memutih. Amin. Lanjut. Terus lanjut ini Jasmine Molek. Ada Jasmine. Jasmine Molek. Molek Jasmine ya. Ya. Oh, dia juga masih cakep nih, Molek Jasmine. Nih, teman-teman. Ada Molek Jasmine. Rare. Berapa Bu Asni? Ini ada di 3,2. 3,2. Ya, 3.200 Molek Jasmine. 3,2. Bagus warna jar. Lanjut. Kemudian ada ini ada Srikandi. Srikandi. Wow. Ada Srikandi, teman-teman. Batangnya bersih banget. Dia daunnya panjang ya, ya. Enggak lancip. Ngeping. Iya, ngeping. Di 5 daun. Srikandi 3,8. Ya. Di 3.800. Ini juga rare ya, teman-teman ya, Srikandi. Betul. Kita juga beberapa kali keliling seri belum ketemu Srikandi. Ya. Ada di Bu Asni, teman-teman.
Lanjut luas nih. Ini pasukan Audrey. Oh, ada pasukan Audrey. Keren nih. Siapa yang mau cari Audrey silakan. Ini yang induknya. Ini yang induknya. Audrey. Ini induk. Cakep dia tuh. Rimbun ya. Indukan ya. Di 7 juta. 7 juta. Ya, nego-nego dikit ya, boleh. Nego-nego nanti lewat WA ya, teman-teman. Ya. Audrey di 7 juta. Iya. Indukan. Kemudian ini Audrey lagi. Audrey lagi ini di 5,5. 5,5 ya. Ini performanya oke banget, teman-teman. Iya, ini harganya enggak turun apa? Turun sedikit gitu. Harganya masih stabil. Masih stabil ya. Iya. Audrey ini yang kita pegang dewasa, roset banget di 5,5 juta. Ya. Lanjut buas nih. Ini Audrey agak merah 3,8. Ini di 3,8. Ada di 6 daun ya, tinggal nunggu buka aja nih. Ya. Teman-teman. Dia warnanya merah ya, Bu? Iya, merah. Audrey di 3,8. Yang cari Audrey koleksian ini rare. Ada di buas nih, variasi. Ada yang ekonomisnya, ada yang dewasa, ada yang indukan ya. Iya. Sesuai dengan nama nurserinya, variasi nurseri ya, Bu. Iya. Variasi ID-nya yang super-super. Lanjut buas nih. Ini pasukan Golden Star. Ada pasukan Golden Star. Golden Star. Dia juga harganya ini cakep. Ada yang ini untuk bawa anak ya? Bawa anak. Baru keluar. Ada Golden Star, teman-teman. Induk bawa anak. Ini anaknya. Oh, batangnya kokoh banget. Di 3,2, Ibu. Iya. 3.200. Iya. 3.200 Golden Star induk bawa anak. Ini anaknya. Cuma di 3,2. Cepetan. Nego-nego dikit boleh. Oh, masih bisa nego ya. Nego-nego nanti lewat WA ya. Cakep dia. Cakep banget. Indukan di 3,2. Iya. Kemudian ini? Ini yang 2 nih. Ini di 2,6. Ya. Ya, ini penampilannya, teman-teman. Cakep. Ini udah pelihara lama, udah lama ya. Udah lokal lah ya. Enggak kayak yang import sekarang. Golden Star di 2,6 ini udah lama sekali dirawat buas nih. Sehat banget. Ya. Dewasa. Kemudian ada yang di 2,7 ini ya. Ini cakep banget, teman-teman. Golden Star di 2.700 ya. Ini di 2,7. Ini teman-teman kalau ambil nanti bisa buat bertani juga, karena kayaknya agak dalam nanamnya ini ya, Bu ya. Iya. Bisa bawa daun pancing. 2.700. Iya. Kemudian ini ada pasukan apa, Bu Asni? Ini pasukan Widya. Widya. Widya mulai dari harga terbawah sampai harga tertinggi. Siap. Dari harga yang ekonomis dulu untuk Widya. Ya. Sampai harga tertinggi. Ini masih harga 1,6. Ya, ini 1,6 Widya ada di 6 daun. Ya. Widya 1.600. Lanjut. Ini ini warnanya keren banget, Bu. Warnanya keren, ada kayak lebih lebar. Kayak arah-arah mau ke Helena ya. Heeh. Kayak Rosalina. Rosalina. Ini arahnya kayak mau ke Rosalina, teman-teman. Warnanya merahnya cakep. Merah cakep ya. Untuk Widya yang ini 2,2. Ya. 2.200. Ya. Widya. Ini boleh diambil, teman-teman. Daun barunya warnanya mewah ya, merah. Kalau yang ini, ini lebih rimbun ya. Ini Rosalina juga nih, mirip udah. Ini udah kayak Rosalina ya. Kalau untuk yang ini, indukan besar. Di 3,7. Iya. 3.700. Nego-nego dikit boleh. Nego-nego dikit. Widya, Rosalina. Ya. Ini udah arahnya udah mendekati ya. Ke Rosalina ya. OTW Rosalina, teman-teman. Indukan. 3,7. Nah, ini dia. Ini besar banget. Besar banget. Widya induk.
Performnya oke banget ya. Oke banget, daunnya lebar. Daunnya lebar, kemangkok. Batiknya bagus ya. Widya induk, teman-teman. Ini di 4,5. Ya. 4.500. Nego dikit boleh. Nego-nego lewat WA ya. Ya. Widya, 4.500. Nah, ini di sini sudah yang atasnya dibuas nih. Kita di atas ini yang super-super. Dari mana? Sana deh. Apa? Dari depan ya. Paulina Rumpun. Dari Paulina Rumpun. Ya. Ini ada Paulina Rumpun anak dua. Ya, anaknya dua, teman-teman ya. Indukan anak dua ya. Ya. Anaknya udah gede nih. Iya, anaknya udah besar. Keren banget. Rimbun banget ya. Warnanya juga mewah. Iya. Warna pinknya banyak ya. Iya. Bagus. Anaknya juga udah besar, teman-teman nih. Ada yang di 5 daun ya. Ya, ini 2 daun plus. Sebenarnya anaknya udah bisa dipisah nih. Kalau yang mau ini. Yang mau ambil bisa dipisah ya. Bisa pisah anaknya. Anaknya kalo diambil. Bungkul juga kayaknya ya. Panjang ya. Iya, masih ada anak di bawah. 7.500 Paulina induk anak 2 ya, anaknya besar. Daunnya juga lebar ya, karena dia anak samping. Cakep Bang Raja. Jarang nih, ada di buas nih. Paulina induk. Kemudian ini buas nih. Ini Marsha Anjani. Oh, ini Marsha. Kalau tadi ada Meswara. Ya. Ini ada Marsha. Ih, keren banget. Memang pohon-pohon seperti ini harus ada di buas nih. Ada. Buas sudah terkenal dengan yang super. Ada masih Anjani. Mewah banget. Soalnya ada kolektor tuh yang selera tinggi. Ada, iya. Kan ada yang pembeli itu pengen yang gak dipunyai orang lain, yang jarang. Yang gak pasaran, yang gak umum. Termasuk buas nih nursery yang berbeda dengan yang lainnya ya. Berusaha menyesuaikan iya. Selera kolektor. Marsha daun 10 ya. Iya. Di 24 juta. Marsha Anjani di 24 juta. Kemarin kita juga ketemu ada beberapa ketemu teman sih, dia itu beli bonggolannya aja bu 3 juta. Iya. Bonggolnya doang, baru bawa dan pancing. Siapa? Dan udah langsung terjual. Terjualnya pun lumayan harganya. Iya. Ini daunnya besar, banyak. 24 juta. Siapa aja kemarin ya? Ada yang ambil beli bonggolan itu harganya udah tinggi dan kemarin lumayan. Ada yang minta cariin yang 3. Ada ketemu 3 daun, udah jualnya udah 14 juta. 3 daun 14 juta. Ini 10 daun 24 juta. 24 juta. Ambil yang ini aja, teman-teman. Lanjut di samping Marsha Anjani ada Sinta. Ada Sinta. Sintanya ya. Bagus banget, teman-teman. Daunnya tinggi, lebar, mangkok. Batangnya bersih banget. Ya. Sinta. Di 2,5. Ya. 2.500 aglonema Sinta. Nego-nego. Boleh. Lewat WA boleh ya? Iya. Oh, ini keren. Sinta juga aglonema koleksian ya, harganya masih aman, masih stabil. Masih stabil. Lanjut di samping Sinta ada Angelina. Ya. Nah, saya juga ini suka juga dengan Angelina karena warnanya dia yang soft ya, banget ya. Daunnya agak mangkok. Daunnya agak mangkok, dia ada tulang daunnya ada warna pinknya, teman-teman. Ini Angelina. Rimbun. Harganya stabil. Daunnya juga nih dari daun bawah nih. Seperti tangga ya. Iya. Berundak. Angelina berapa luas nih? 3,5. 3,5. Angelina induk rimbun di 3.500. Dia koleksian juga, teman-teman, yang badannya nggak banyak beredar juga ya. Iya. Susah nyarinya nih. Susah. Ini Angelina, kemudian ada Angela. Ya. Angela. Ada Angela. Ini dia, teman-teman. Angelanya bagus, dia nggak keriting daunnya ya. Iya. Ini Angela cakep, teman-teman. Daunnya tegak. Mangkok. Batangnya merah. Kokoh banget, bersih. Dan dia ini nggak keriting. Biasanya kan ada juga yang keriting. Iya. Angela.
Performnya oke banget ini Bu Asni. Berapa Bu Asni? 3,1. 3 juta aja. 3 juta aja. Boleh, boleh nego-nego. 3 juta bisa nego? Boleh. Angela, di 3 juta nego-nego dikit lewat WA boleh ya? Cakep Bang Najar. Mewah ini keren Angelanya. Bagus. Performnya oke banget. Kemudian di samping Angela ini ada Denpasar Moon. Ini besar banget. Ada Denpasar Moon. Ini super duper big size jumbo. Daunnya juga mangkok. Kalau dulu harganya 89 jutaan kalau begini. Sebesar ini. Iya. Sekarang murah tuh, coba lihat. Sekarang cuma di 3,8. Iya. Sudah terjangkau ya. Turun jauh. Iya. Apa namanya? Tapi untuk DM juga kan dia Kelasnya masih tinggi ya. Dan nggak banjir juga sih, karena memang dia kan ya, susah juga nyarinya. Nggak banyak barangnya ya. Denpasar Moon seribu ini sebesar ini cuma di 3,8, 3.800. Memangkok banget ya teman-teman. Ya, murah banget ini, murah. Murah ya? Murah. Nggak sampai 4 juta ya? Nggak. 3,8. Dulu 8 juta kayak gitu saya berapa pot jual. Dulu ini sekarang. Disini banyak ya, ada DM, ada GH. Rinjani dulu Bu Asni banyak. Rinjani mana Bu Asni? Ya, Rinjani jatuh apa terjun payung. Lagi goyang-goyang ya. Lagi goyang. Jadi yang lagi goyang-goyang entar dulu ya. Entar dulu. Ini ID-nya apa Bu? Cungkok ya? Cungkok. Ada cungkok. Ini warna bagus teman-teman. Ya, warnanya dominan merah ya. Iya. Cungkoknya. Rimbun. Indukan. Di 2.750. Iya. Cungkok induk. Di 2.750 ya. Warnanya bagus. Dulu kayak gini nih. 7 juta, 6 juta. Kayak gini ya. Turun separuh harga. Ya, cungkok kan memang waktu cakep banget harganya. Iya. Sekarang cuma di 2.750. Kesempatan untuk belilah sekarang. Kesempatan waktu yang tepat ya. Waktunya buat beli Aglonema koleksian teman-teman. Sebelum harga merangkak naik lagi. Iya. Karena kan orang udah pada beralih. Sekarang udah beralih, udah booming lagi itu Aglo. Iya, yang lokalan koleksian, yang semi-semi koleksian kan udah banyak pada punya juga. Ya, kesempatan ya. Belilah. Kesempatan buat beli. Oke, di 2.750. Iya. Sunkok. Iya, dulu 7-8 juta tuh kayak iya. Gitu. Ada Witurah. Witurah. Widuri tulang merah. Ya. Nih teman-teman keren banget Witurahnya. Batangnya bersih. Dia tulang daunnya warnanya merah teman-teman. Witurah. Aglonema yang dari dulu harganya masih cakep. Cakep. Cakep banget dia. Ini besar ya. Indukan. Witurah di 4 juta Bu Asni. Iya. 4 juta. 4 juta ya. Kalau dulu 6-7 jutaan kayak gitu. Yang Ibu Asli pegang ini apa? Ini Witurah juga. Oh ini bagus banget. Ini bagus banget, warnanya udah. Ini kita taruh dulu. Ini warnanya keren banget. Keren. Aduh, cantik banget teman-teman. Witurah warnanya mewah. Rimbun. 3,2. Ya, di 3,2. Iya. 3.200. Keren banget. Ini cakep banget nih teman-teman. Udah putih ya. Putih. Hampir mirip-mirip kayak apa? Kayak ini tadi Bu. Pinkan. Pinkan ya. Warnanya cakep. 3,2 juta. Ya. Ini tadi di mana Ibu Asni? Sini. Kita pindah ke sebelah sini. Kita bergeser. Ini berikutnya ada Golden Anara. Ya, rumpun 3. Golden Anara, rumpun 3. Dia koleksian, warnanya soft banget teman-teman. Rumpun 3. Golden Anara di 1.400. Ya. 1,4. Rumpun 3. Rumpun 3. Golden Anara. Lanjut, ini apa Bu Asni? Rosa. Rosa. Ya. Ada rosa dewasa. Ini warnanya teman-teman.
Ya. Arosa di 2.750. Ya. 2.750 aglonema Arosa. Betul. Lanjut. Nah, ini dia ada sweet sweet dream kali banana. Ya, sweet banana. Sweet banana kali 57. Sweet banana kali 57. Warnanya ini udah pink ya, hampir ya. Full ya. Kadang-kadang masih ada juga yang ada bercak hijaunya lumayan banyak. Ya. Ini sedikit. Sweet banana kali 57 di 1.800. Iya. Nego boleh. Nego-nego nanti bisa ya lewat WA. Sweet banana 1,8. 1.800. Karena warnanya udah jadi. Karena warnanya udah keluar dia. Ya. Ini ada Iren. Iren ya? Rumpun. Iren ya. Rumpun 3. Wow. Ada Iren rumpun 3. Iren rumpun 3 1.700. Ya. 1,7 teman-teman. Iren rumpun 3 ini anaknya juga udah pada ini ya, besar, daunnya banyak. Udah bisa dipisah sebenarnya. 1.700 aglonema Iren. Lanjut. Nih, ini yang kasihan nih harganya. Jatuh banget. Aduh. Kalau dulu berapa kayak gini, Bu? 2 juta per daun dulu. 2 juta per daun. Sekarang? Sekarang 500 ribu. Sedih. Sedih ya. Tapi tetap kesempatan sangat. Beli sekarang. Beli kesempatan lah. Beli. Murah. Ya. Ini ada Rinjani. Dia udah punya anak tuh. Bawa anak ya. Bawa anak, daun lebar. Ini anaknya teman-teman, daunnya lebar. Kesempatan buat beli karena sekarang udah ekonomis ya, lebih ya, ekonomis. Betul. Di 2.600. Ya. Rinjani induk bawa anak di 2.600. Ini kesempatan untuk beli aglonema koleksian teman-teman. Oh, ini Dolores. Ya. Warnanya ini banget ya. Warnanya merah banget dia. Kayak mutasi ya. Iya. Dolores. Ini biasanya kita jumpai enggak begitu merah seperti ini, teman-teman. Ini merah banget Doloresnya. Di 2.550 Bu Asni. Ya. 2.550 Dolores dewasa ya, warna istimewa. Merah banget, teman-teman. 2550. Lanjut. Ini Gajah Mada tapi yang mutasinya. Oh, ini Gajah Mada yang mutasi. Jarang nih. Gajah Mada mutasi belum pernah kita jumpai, ini ada di buas nih. Warnanya kayak sweet banana ya? Iya, mirip. Gajah Mada. Di 950 buas nih. Ya. 950. Gajah Mada mutasi. Warnanya teman-teman ya. Cakep. Lanjut. Ada Rianita. Rianita Surya. Rianita Surya. Rimbun ya? Iya. Performnya oke banget. Ini dia juga warnanya merah ya. Iya. Rianita Surya. Indukan di 1.300. Ya. Lanjut ada apa ini? Candedes. Candedesnya tinggi ya, teman-teman. Tuh, tinggi daunnya, banget. Daunnya lebar. Besar. Tinggi, daunnya lebar. Besar. Mangkok. Candedes dewasa di 900.000. Ya. Ya, 900.000 aduh nama Candedes. Istimewa. Istimewa. Besar dia. Iya. Kalau ini apa buat nih? Oh, Gabriel. Gabriel. Gabriel ya. Ada di daun. Daunnya masih 8 OTW 9. Iya. OTW 9 Gabriel. Di 1.800. Iya. 1,8 aglonema Gabriel. Ini enggak usah dulu. Ini cantik-cantik banget. Nah, ini pasukan kavaleri. 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 Ada pasukan kavaleri. Golden Hope. Golden Love. Golden Love ya. Iya. Golden Love atau kavaleri. Ini yang
Induk ya Bu, besar ya? Iya. Di 2.300.000. Ya, 2.3 Cavalry induk. Iya. Kalau yang ini sama. Ini ada lagi teman-teman yang besar Cavalry, tapi lebih ekonomis ya, Bu? Iya. 1.7. Iya. Cavalry di 1.700.000. Nih. Warnanya bagus ya. 1.7 kemudian ini ada nah ekonomis. Oh, ini cantik banget. Lebih ekonomis ya? Iya. Di 750.000. Ya, Golden Love. Di 750.000 warnanya, teman-teman. Keren banget. Udah keluar ya? Iya. Kalau ini bos nih. Ini Eskada, tapi Eskada ya, ya? Eskada Thailand ya, bukan Eskada Thailand. Asli ya sekarang. Oh, bukan yang asli ini ya? Bukan, yang ori sih udah susah nyari sekarang. Susah ya? Impor soalnya ada banyak. Ini ada Eskada bawa tunas, ya Bu? Iya. Eskada bawa tunas nih teman-teman tunasnya. Eskada di 1.2. Ya. 1.200.000 Aglonema Eskada. Ya. Kemudian ini Esmeralda. Esmeralda. Tanian, murah-murah tuh. Tanian. Berapa luas nih? 300.000. Serius? Serius. Tanian. Oh, tanian sih murah. Esmeralda, teman-teman nih cepetan 300.000. Ya, murah. Tanian ya. Lanjut. Lanjut. Ini ada Amarilla. Oh, ini Amarilla. Warnanya bagus dia ya. Merah banget. Itu warnanya. Tuh, teman-teman. Ada Amarilla. Dia memang warnanya seperti ini, Bu, merah. Iya. Keren banget. Tapi ini merah, lebih merah. Lebih merah ya, kayak mutasi ya. Amarilla di 1.400.000. Iya. Ya, 1.400.000. Aglonema Amarilla. Keren banget nih. Lanjut kalau ini apa buas nih? Yuda. Oh, Yuda. Ada Aglonema Yuda, teman-teman. Nih. Dia kokoh banget ya. Sehat banget. Biasanya 3 juta tuh, ini 1.7 cuma. Biasanya 3 juta. Sekarang 1.7. Sekarang di 1.7 aja ya. Iya. Aglonema Yuda di 1.700.000. Besar ya teman-teman ya. Daunnya juga sehat. Kalau ini apa buah nih? Kanaya. Oh, ini Kanaya. Ada gue nama Kanaya. Iya. Kanaya juga masih lumayan harganya ya. Iya. Susah juga nyarinya ya, Bu? Susah. Ini susah. Paling susah banget. Kanaya teman-teman, dia ini harganya stabil. Masih stabil. Barangnya juga enggak banyak ya, susah ya nyarinya. Di 3.700.000. Iya. 3.7 Aglonema Kanaya. Lanjut, ini ada ini apa Bu? Cakep banget Bu. Apa namanya Veronica ya? Coba. Evita Mutasi. Oh, Evita Mutasi. Evita Mutasi bagus banget. Ini kayak gini jarang nih Bu. Jarang. Ya. Ibu jual nyari lagi juga belum tentu dapat. Iya. Evita Mutasi di 1.600.000. Ya. 1.6 Evita Mutasi rimbun ya. Rimbun banget teman-teman. Lanjut. Di sampingnya ini ada kau ini apa Bu? Stella. Oh, di Stella. Ya. Pengharum ruangan Bang Najar. Ada Stella. Ya. Ini daunnya besar. Ya. Lebar dan warnanya ini warna bagus. Ya. Teman-teman warnanya bagus. Ya, karena ini agak golden. Kan kadang-kadang ada juga Stella yang masih agak hijau ya. Iya. Stella di 5.600.000. Iya. 5.6 ya. Boleh nego-nego dikit. Masih bisa nego. Bisa dikit. Nego-nego lewat WA ya. Stella di 5.600.000. Stella harganya juga masih tinggi banget ya. Iya. Masih stabil. Barangnya juga susah carinya, teman-teman. Ini ada Paulina.
Ya. Paulina ada di 7 daun up. Besar, sehat, mulus ya. Paulina di 1.700 nih? Iya, 1,7. 1,7 aja ya? Iya. Atau tadi mau ambil yang indukannya? Indukan anak 2. Ada, ini yang tunggalan ekonomis. Ekonomis. 1.700 sudah dapat Paulina besar. Oke, lanjut di meja sini kita sudah. Nanti kita bergeser di ya, meja berikutnya ya. Rumpunan. Ini yang rumpunan. Ya. Ada rumpunan, ada tunggalan, tapi besar ya. Iya. Kita angkat ini dulu, Bu Asni. Wow. Ya. Ini bagus banget. Ada rumpunan Legacy putih. White, ya. Legacy putih. Rumpun berapa ini, Bu? 1, 2, 3, 4, 5. Legacy putih, rumpun 5, dan ini besar-besar ya? Besar-besar daunnya. Daunnya banyak. Kalau udah rumpun seperti ini, bagus banget. Di 2.200. 2,2 Legacy putih, rumpun 5. Dia rumpunnya, daunnya banyak ya, teman-teman. Iya. Kalau dipisah, banyak banget ini. Iya. 6 kali enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sih. Iya, 6 nih. Iya. Ya, 2,2. Kemudian ini ada apa nih, Bu? Ini langka juga, Sexilia. Dari dulu saya suka banget ini. Oh, ini Sexilia. Sexilia. Dari dulu Ibu suka. Karena warnanya atau apa? Iya, karena warnanya. Karena warnanya. Ada Sexilia rumpun 4. Ya. Nih. Ini favorit Bu Asli juga nih dari dulu ya. Ya. Rumpun 4, tinggi ya, pokoknya tinggi, rimbun, cantik. Sexilia di 1.600. Ya. 1,6 Aglonema Sexilia rumpun 4. Lanjut. Kemudian ada Light of Diamond. Ya. LOD. Rumpun 1, 2, 3. Ya, rumpun 3. Masing-masing rimbun besar ya. Nih teman-teman. Cakep benar aja ya? Hah? Cakep ya? Nih. Rumpun 3. LOD rumpun 3 di 950. Iya. 950 ya, LOD. Iya. Lanjut. Ada ini ayu green cantik. Ayu ya? Green cantik banget ya. Ayu greennya mewah teman-teman nih, warnanya bagus. Ayu green sebesar ini 1 juta. Cuma di 1 juta. Cantik. Cantik. Warnanya teman-teman nih. Ini rekomend nih, boleh diambil teman-teman, cakep. Ini bisa buat tanian, nanti buat daun pancing ya. Tuh. Di 1 juta. Cuma ada satu doang lagi ya? Ada satu ya. Lanjut. Ada Orange Gold Star ya, atau Golden Boy. Golden Boy. Oh, ini besar banget Orange Gold Star-nya. Orange Gold Star, daunnya lebar, warnanya agak golden. Batangnya kokoh banget, bersih. Ini indukan bisa buat tanian, buat daun pancing ya. Di 1.200. Ya. Orange Gold Star atau Golden Boy induk 1,2. Ya. Kemudian ini ada ini Susan. Ini sedikit tinggi harganya karena warnanya udah jadi ya. Iya. Ada Susan. Harganya agak sedikit tinggi karena memang dari perform dan warna ya, warnanya ini teman-teman. Iya. Tapi boleh nego-nego dikit. Boleh nego-nego ya. Susan Mutasi. Ya. Di 3.200 nego-nego bisa lewat WA ya. Ya. Kalau Mahaseti ibaratnya dia ke Mahadewi ya. Ini ya, kan ya. Susan ke kayak Rembo ya. Kayak apa ya? Dia menuknya, warnanya juga bagus banget ya, Mutasi. 3,2. Ih, cantik banget Susannya. Kalau ini apa, Bu Asti? Sri Gading. Oh, Sri Gading. Ya.
Warnanya ini ya? Cantik banget. Cantik banget. Hmm. Ada sedikit gading, teman-teman. Warnanya kuning. Enggak bosan-bosan dimandanginnya nih. Cantik banget. Cantik, cantik banget. Ada satu aja. Ya, satu lagi. Sri Gading di 2.500. Ya. 2,5 Aglonema Sri Gading. Yang belum punya boleh diambil teman-teman Sri Gading, barangnya enggak banyak. Ya, ya. Kita keliling Nusairi juga belum nyari yang sebesar ini. Belum ketemu yang seperti ini kayaknya susah, deh. Ya. Ini besar dan warnanya udah cantik banget kuning. 2,5. Ya. Sri Gading di 2.500. Ya. Di sini kita sudah selesai. Ya. Kita pindah ke meja depan, teman-teman. Ini di depan ada Aglonema sekar kemuning. Ya. Wah, bagus ke warnanya. Ada sekar kemuning. Ini murah meriah tapi cantik. Murah meriah tapi cantik. Murah meriah di 650.000. Ya. Sekar kemuning 650, teman-teman. Warnanya kuning, tulang daunnya merah. Ya, batanya kokoh banget. 650. Ya. Ini? Ini lebih murah, 550. Sekar kemuning, sama ya? Sama. Sekar kemuning, ini yang ekonomisnya 550.000. Daunnya tegak banget ya, panjang. 550. Sekar kemuning. Kemudian? Nah, ini tanian apa? Moonlight. Moonlight. Ada Moonlight tanian. Rumpun 2. Rumpun 2. Ini serius harganya, Bu? Serius. 600.000. 600.000. Moonlight lokal tanian rumpun 2. Cuma di 600.000. Tinggal pajang ya, tinggal nurusin ngerawat, enggak takut lonyot. Ini lokal. Ini ada Mekarsari tanian. Mekarsari tanian. Wow. Murah-murah aja 300.000. Mekarsari? Ya. 300 enggak? Berapa? Iya. Ada Mekarsari di 300.000. Pokoknya kalau tanian dimurah-murahin. Ya, cuma di 300.000 Mekarsari. Tanian. Lanjut Bu Asni. Ada ini Mahameru. Mahameru ya. Mahameru warna bagus sih teman-teman, merah gelap. Mahameru di 500.000 ya. Ya. Lanjut. Ada ini Cochin Agop. Oh, ini Cochin Agop. Ya. Ada Cochin Agop. Dia merahnya bagus, ada bercak-bercak hijaunya juga teman-teman nih. Besar ya. Indukan Cochin Agop 600.000. Iya. 600.000 Cochin Agop. Cantik. Cantik. Lanjut luas nih. Udah, itu aja cukup. Yang lain tanian. Itu aja cukup. Cukup. Ini enggak? Enggak usah. Oh, enggak usah. Lagi kurang sehat. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita sudah review koleksinya Bu Asni, harganya masih terjangkau ya. Ya. Banyak ID-ID koleksian yang rare yang jarang kita jumpai di nursery lain ada di Bu Asni. Ada pasukan Asri Merah. Ya. Ada pasukan Mai Suara. Ya. Terus Golden Star, Widya, Audrey. Ada Audrey. Pokoknya banyak yang luar nggak ada di sini ada di Bu Asni. Nah, buat teman-teman yang kepengen datang langsung, kepengen lihat ya, atau pengen beli langsung ke tempat Bu Asni, ya. Nanti alamatnya ada di bawah sini. Untuk lokasinya yang jauh, kepengen beli online, bisa Bu Asni? Oh, bisa. Bisa ya? Seluruh Indonesia. Kita kirim ke seluruh Indonesia. Kirim ke seluruh Indonesia. Bu Asni, terima kasih banyak nih. Kita sudah diizinin mereview koleksiannya. Sebelumnya ada pesan-pesan dulu nggak untuk sahabat kita, Glowlovers, biar tetap semangat? Oh, iya. Saatnya sekarang untuk membeli karena harga sedang murah. Tapi kalau membeli
lihat rupa, lihat harga, karena aglonema ini berkelas, ada tingkatannya gitu loh. Ada yang level-levelnya ya. Ya gitu. Ya itu aja teman-teman, dan di harga sesuai level gitu. Jadi harga sesuai levelnya ya. Iya. Ada yang murah mungkin memang di levelnya agak di bawah ya. Ya. Dan barang-barang yang lumayan tinggi harganya dia juga nggak banyak di pasaran. Nah sekarang kondisinya sebenarnya harga sedang murah, jadi saatnya untuk membeli gitu. Saatnya untuk beli. Iya. Terima kasih Bu Asni. Ya, sehat-sehat untuk Bu Asni, untuk suami ya, untuk bapak ya. Biar sehat. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam lestari, salam hijau.